Coach Riker masih mengandalkan pemain yang sama di depan ya, yaitu Rangga Muslim, Majed Osman, dan juga Egy Maulana Fikri. Sedangkan di tengah kali ini Lucas Ramos sudah bisa dimainkan. Dan ada Zainuri di belakang, ada Risto Mitrevski, center back yang produktif. Dan seperti biasa, Natsir sebagai penjaga gawang. Ya, itu tadi pemirsa ya, kali ini bermain dengan 3 center back atau 5 defender, 3 bertahan dari Dewa United. Dan seperti biasa juga kita lihat ini dia line up yang juga langsung diturunkan oleh Coach Thomas Doe. Apakah ini akan menjadi peluang untuk mencetak gol Majed Osman? Oh, masih melebar rupanya di samping sebelah kanan gawang dari Andri Tani. Kita lihat. Ya, cukup baik ya, bisa mengangkat bola di atas pagar pemain dari Persija Jakarta itu. Dia sudah diangkat sedikit, ini tipis banget. Tipis banget. Ini peluang lagi. Ege! On target bagi Dewa United yang masih mampu terbaca dan ditepis oleh Andri Tani. Ya, sama seperti sebelumnya Majed ya, yang bisa mengangkat bola melewati pagar pemain dari Persija. Kali ini shooting dari Egy luar biasa. Efeknya kita lihat bola melengkung dan bisa ditepis oleh Andri Tani. Save yang luar biasa dari Andri Tani. Ini hampir saja masuk ya. Itu dia. Majed Osman kali ini kepada Egy shooting. Oh, terbuka ruang, kemudian melakukan shooting, dan kita lihat bagaimana Andri Tani kemudian ngomel, memberikan teguran kepada Hansa Muyama untuk lebih konsentrasi, karena memang berkali-kali sudah ada 3 kesalahan dari Hansa Muyama ini, Binder. Iya, betul sekali ya, dan kali ini Egy mendapatkan ruang, tidak dipres. Itu dia ketika dia mendapatkan umpan shoot. Keras sekali shooting dari Egy menyusul tanah, tapi sayang tidak akurat. Majed Osman juga cukup baik tadi memberikan umpan kepada Egy Maulana Fikri. Saya pikir ini sebuah hal yang sangat baik dari seorang kapten misalnya untuk bisa memberikan. Oh, peluang yang sangat baik. Kremencik. Oh! Muslim, Egy. Masih Egy, kita lihat Egy. Oh, dan masih dihalau, masih bisa tadi bagaimana bola lebih dekat pada Mohamed Ferrari dan masih bisa dihalau keluar. Sebetulnya Egy menunggu support ya, dan ketika tidak ada support, mau tidak mau dia perlu mencari angle. Itu dia menunggu support, tidak support, di save. Dan Rangga Muslim hampir saja tadi memanfaatkan situasi rebound, namun di sana ada Ferrari, itu dia menghalau bola cukup cepat Ferrari, dan Andri Tani lakukan save yang brilian. Iya, luar biasa. Ini bagus sekali save-nya. Luar biasa. Karena shooting dari Egy juga sudah keras. Iya. Dan akurat. Rio pindahkan bola ke sisi kiri. Coba dikejar oleh Frankie kali ini. Ada Budiar di sana. Masih Frankie Misa. Frankie Misa! Masih bisa dihalau. Ada benturan tadi dengan Dede Naksir rupanya. Hati-hati, kita lihat. Ini dia, kita lihat bagaimana tusukan dari Frankie Misa. Kemudian... Oh ya, ini. Oh, ini juga pelanggaran yang keras ini. Memang bermaksud untuk menerima umpan. Itu dia. Tapi Natsir tampaknya sudah lebih... Nathanael. Masuk ke dalam. Nathanael! Oh, hampir saja tadi pemirsa. Masih bisa ditebak arah bola oleh Andri Tani tadi. Hampir saja. Nico, sepak pojok untuk Persija Jakarta. Angkat bola kembali dan... Oh, kembali kita lihat. Sebelumnya terus menekan, kali ini Hansa Muyama mampu memberikan poin penting bagi Persija Jakarta 1-0. Ini bahwa Persija Jakarta meraih kemenangan 3 poin yang sangat penting dan membawa Persija menggeser Persib Bandung di klasemen sementara.